Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, saudari dan saudara sekalian. Terlebih dahulu, saya mau minta maaf tidak bisa hadir pada acara peluncuran edisi kedua buku terjemahan dari buku saya, Le Territoire de la Violence à Jakarta, yang kali ini berjudul Jakarta Keras, Ruang Rawan Metropolitan, sebelumnya Wilayah Kekerasan Jakarta. Dan saya juga ingin mohon maaf atas partisipasi saya yang cuma lewat video karena saya lagi di luar negeri. Saya juga ingin mohon maaf atas bahasa Indonesia saya yang lagi kaku ini. Saya gembira sekali buku ini dapat diterbitkan lagi dengan terjemahan yang telah diulas dan dikoreksi kembali agar dapat dimengerti dengan lebih tepat. Teks asli dan penyajian data sedikit saja berubah. Untuk edisi kedua ini, saya mau berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Saudara Fahmi Taftazani sebagai penyunting bahasa yang kerja kerasnya menghasilkan suatu versi yang dapat dibaca dengan lebih lancar lagi. Saya juga mau berterima kasih pada komunitas Bambu atas penerbitan kembali buku ini, serta Forum Jakarta Paris, FEO, dan tentu saja lembaga saya, Institut de Recherche pour le Développement, IRD, atau Institut Penelitian untuk Pembangunan dari Prancis. Juga kepada Ibu Rahayu Hidayat sebagai penerjemah edisi pertama, serta Nathalie Couder Pendoyo, penyunting bahasa edisi pertama, juga kepada Mbak Ade dari FEO yang melancarkan seluruh proses edisi ini. Jadi tentang buku, buku ini menjajikan suatu lukisan dan pengamatan mengenai Jakarta yang mengulas proses dasar dalam pembentukan pengelolaan kota. Buku ini menggambarkan jalannya pengelolaan tersebut, terutama dari pandangan yang tidak resmi atau secara informal. Buku ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan pada awal reformasi di Jakarta dan proses transisi yang menyertainya pada tahun 2000-an. Penelitian lapangan saya dilakukan pada tahun 2000, 2001, dan 2002, juga dengan pengamatan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi waktu itu saya memilih berbagai sumber data yang beragam, dari statistik kinerja polisi, data pemerintah Jakarta, laporan-laporan resmi, sampai wawancara dengan pejabat dan ahli-ahli dan pemeran yang lain-lain, seperti pejabat pemerintah daerah, tentu saja, polisi, orang LSM, pejabat perusahaan pengelola pasar, perhubungan, dan lain-lain. Tapi sumber utama saya waktu itu lebih bersifat etnografis, dengan fokus pada berbagai daerah atau kampung di mana saya sempat tinggal dan main. Waktu itu saya kos di rumah penduduk tertinggi di kampung Muhammad Ali. Kamar saya berada dalam situasi yang sangat menarik. Dia berdamping dengan rumah susun yang didirikan beberapa tahun sebelumnya, sesudah wilayah itu mengalami beberapa kebakaran, entah disengaja atau tidak. Dan wilayah itu juga sering menjadi arena tawuran antar warga. Salah satu kelompok bermarkas beberapa meter dari rumah tempat saya tinggal. Ciri-ciri menarik kawasan itu dilengkapi oleh keberadaan penggunaan dan perdagangan narkoba di pintu masuk gangnya, dan oleh kehadiran beberapa tokoh, yaitu debt collector, pembunuh bayaran, dan preman yang jadi tetangga. Semua itu terletak tidak jauh dari jalan utama yang mengarah ke Senen, khususnya perempatan yang terkenal waktu itu karena banyaknya peristiwa penunggangan. Jadi kegiatan utama saya waktu itu adalah berbincang dengan tetangga-tetangga saya, melakukan diskusi atau wawancara informal dengan tokoh masyarakat dan penduduk atau pekerja setempat untuk mempelajari keberadaan setempat. Selain di Tanah Tinggi, saya juga banyak nongkrong di tempat-tempat keramaian Jakarta, terutama di pasar dan terminal Senen, tapi juga di daerah-daerah keramaian yang lain di kota. Semua ini dibahas lebih lanjut dalam buku ini. Dengan cara ini, saya harap dapat mengatasi kekurangan data resmi mengenai proses-proses informal sehari-hari yang terjadi dalam kota Jakarta ini. Di luar masalah detail, penelitian saya juga menggambarkan kecenderungan jangka panjang yang menjelaskan bagaimana Jakarta terus berubah. Dari sudut pandang ini, tidak banyak yang berubah semenjak edisi pertama buku ini ditulis. Kecenderungannya tersebut masih berlaku sampai sekarang, dan oleh karena itu dapat membantu memahami Jakarta hingga masa kini. Dalam arti tertentu, penelitian saya menawarkan juga refleksi atas kehidupan sehari-hari maupun kebijakan publik yang selalu bisa dirasakan kehadirannya. Jadi buku ini menyajikan sebuah potret Jakarta dan dinamika suatu kota dalam masa yang panjang.
Semenjak edisi pertama, para pelaku tergantikan oleh orang yang lain dengan cara terus-menerus. Contohnya, peran kelompok baru tertentu yang menguasai tempat keramaian dan menggantikan penguasa lama yang dibahas dalam buku ini. Kecenderungan tersebut sifatnya permanen. Misalnya, jaringan etnis para preman yang diulas dalam buku ini, yang keberadaannya masih ada, telah diganti di banyak tempat oleh kelompok-kelompok yang lebih terstruktur dan nyata keberadaannya, seperti yang merujuk pada etnis Betawi, atau mereka yang mengatasnamakan bagian dari kelompok Islam radikal. Begitu pula aktivitas gelap yang turut mengalami evolusi. Perjudian yang sebelumnya menjadi bagian dari kegiatan ilegal beberapa lembaga resmi telah menurun keberadaannya digantikan oleh pemberantasan narkoba yang lebih menguntungkan. Seluruh gambaran di atas tidak bisa dipungkiri terkait juga dengan keseimbangan, persekutuan, atau bahkan adu kekuatan yang selalu berevolusi. Pemegang peran dalam hubungan ini melibatkan para penegak hukum, aparat pemerintah, warga, dan kelompok yang mengelola kota demi kepentingan yang beragam. Keruwetan proses umum pengendalian wilayah yang kurang lebih formal menunjukkan keseimbangan yang berevolusi, di mana para pelaku mengalami perubahan yang terus-menerus. Tetapi peran proses informal tadi masih sama terdapat di dalam pengendalian dan pemerintahan Kota Jakarta. Sekarang, mari kita bercerita singkat mengenai Jakarta. Pertama, semenjak buku ini ditulis, Jakarta sudah mengalami evolusi panjang, sudah 20 tahun yang cepat berlewat. Dengan populasi sejumlah lebih dari 10,5 juta warga dalam wilayah DKI dan kurang lebih 28 juta warga di Jabodetabek, fisionomi kota tentu saja telah berubah. Perpanjangan jalan tol, proyek transportasi publik, pembukaan pertama kereta MRT dan sebentar lagi mudah-mudahan LRT, perluasan kawasan segitiga emas, peningkatan sejumlah proyek dalam skala besar seperti pembangunan hunian bertipe real estate, hunian kondominium, atau menara rumah susun. Dalam waktu yang sama juga terjadi pengusuran kampung yang meningkat secara besar-besaran. Itu berdasarkan kepercayaan yang salah sekaligus ironi, bahwa vertikalisasi menjadi solusi untuk menanggulangi kepadatan penduduk yang tinggi, walaupun kampung justru memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar di wilayah perkotaan. Begitu pula dengan penutupan wilayah yang berkembang pada saat penelitian ini dilakukan, yang tetap berlanjut dan terintegrasi ke dalam proyek pembangunan hunian baru. Beberapa wilayah yang dikaji terdapat beberapa perubahan. Senin misalnya merupakan wilayah yang terus-menerus ditata ulang. Beberapa blok mengalami kebakaran, blok 3 misalnya, dan tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dan diganti dengan gedung yang baru. Sementara blok yang lain, blok 1, baru dibangun lagi. Pembangunan hunian dilakukan semenjak itu, dan terakhir kali saya ke sana, sebelum pandemi ya, bioskop Grand yang terletak di perempatan telah tutup, lantai bawahnya berubah fungsi menjadi garasi, dan lantai atasnya terlantar dan dianggap dihuni oleh makhluk-makhluk halus sehingga dianggap angker. Sama halnya di daerah Tanah Tinggi, di mana mereka yang menempati di sepanjang pinggiran rel kereta juga tergusur. Beberapa daerah hiburan malam telah tergusur juga. Kompleks prostitusi Kalijodo telah dirubah oleh pemerintah menjadi taman kota, ruang publik terpadu ramah anak. Begitu halnya kawasan Jatinegara, pemerintah kota telah memberantas aktivitas malam di pinggiran jalan bypass. Aktivitas ini ternyata hanya berpindah ke pinggiran rel kereta yang dekat, yang artinya pengusuran hanya berhasil memindahkan persoalan ke tempat lain. Transformasi-transformasi tersebut bersifat wajar dalam sebuah metropolis dengan ukuran wilayah seperti Jakarta, dengan pertumbuhan ekonomi dan populasinya yang pesat. Kedua, struktur-struktur yang lebih gelap yang dibahas dalam buku ini juga ikut beradaptasi. Judi togel berpindah ke ranah virtual, perusahaan keamanan swasta terlihat berkembang pengaruhnya, khususnya yang beroperasi di hunian kondominium. Kelompok preman tampak menegaskan klaim politik dengan melindungi suku-suku tertentu sambil melanjutkan aktivitasnya untuk mengeksploitasi wilayah-wilayah kota. Namun, tawuran antar warga dan antar pelajar masih saja terjadi.
di tanah tinggi misalnya, sesudah pertemuan yang diadakan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dan kelompok yang tawuran itu, ada harapan tawuran itu berakhir. Akan tetapi tawuran itu masih berlanjut secara terus-menerus hingga kini. Begitu pula halnya dengan tawuran antar pelajar. Kita masih menemukan pada 2018 sejumlah 55 kelurahan yang terdapat peristiwa perkelahian massal dan di 18 kelurahan terjadi tawuran pelajar dalam frekuensi yang sering. Penengahnya masih tetap yang sama. Aparat keamanan, aparat pemerintah kota, tokoh masyarakat, atau pemuka agama. Terakhir, buku ini mengulas kekerasan dan pengelolaan Jakarta, pengendalian dan penguasaan wilayah dari pendekatan spasial. Berdasarkan pemahaman atas proses bagaimana bagian wilayah perkotaan tersebut dihuni dan dimaknai secara spasial, yang saya sebut secara teknis sebagai proses apropriasi oleh berbagai aktor, hal itu memberikan kita ruang untuk memahami bagaimana para pelaku terlibat dalam pengaturan wilayah dari tingkat paling lokal sampai tingkat kota metropolitan seluruhnya maupun tingkat negara, dan juga bagaimana kota jadi lahan kurang lebih subur buat mereka. Temuan ini kemudian menunjukkan bahwa dikotomi yang selama ini dirumuskan antara ruang privat dan ruang publik tidak selalu sesuai, karena ruang publik atau eksterior sering diapropriasi, untuk tidak bilang diprivatisasikan. Apropriasi ini menunjukkan bagaimana kota itu diatur, kadang-kadang di luar aturan pasar atau kebijakan publik resmi, dan terkadang terhubung dengan kebijakan-kebijakan itu. Pentingnya fenomena yang terjadi pada tingkat lokal terlihat secara jelas kalau kita ingin memahami suatu masyarakat. Fenomena itu tidak hanya menunjukkan cara-cara apropriasi atau pemangsaan wilayah, tetapi juga bagaimana wilayah-wilayah diatur dan dikelola. Meneliti berbagai peristiwa kekerasan itu memberikan ruang untuk melihat fenomena tersebut sebagai sumber pemahaman atas masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Jakarta dikelola, baik pada masa krisis dan peristiwa kekerasan maupun dalam keseharian sebuah kota metropolitan. Kekerasan dengan demikian mengeksploitasi berbagai struktur, konteks dan peristiwa yang kadang ketara, kadang kurang terlihat. Kecenderungan-kecenderungan informal itu merujuk pada ciri-ciri pokok pembangunan spasial, ekonomi, sosial dan politik kota Jakarta. Demikian, saudara-saudara pembaca yang terhormat. Semoga buku ini bermanfaat untuk mengenal Jakarta yang kita cintai semuanya, semua. Selamat membaca. Kekerasan yang sifatnya itu kekerasan negara, seperti misalnya kekerasan 98, malari, terus kuda turi dan lain-lain, termasuk Petrus juga. Ini oke kan ya? Nah, seiring waktu bentuk kekerasan pun terus mengalami pergeseran, misalnya kekerasan berbasis digital ya, karena sekarang kita sudah, sejak buku ini ditulis sudah sekitar 25 tahun ya. Ya, buku ini terbit tahun 2006 pertama kali ya. Nah, setelah itu Jakarta sebagai simbol kekuasaan rezim menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan terkait makna kota bagi berbagai aktor yang tentu memiliki andil terhadap jalannya kekerasan tersebut. Oke, sekarang mungkin kita langsung bertanya aja sama Pak Marco di sini. Dia sebagai aktivis urbanis juga, dan dia sebagai pengurus yayasan Rujak Center for Urban Studies ya. Ya, pertanyaan pertama untuk Pak Marco. Menurut Pak Marco, apa pentingnya buku ini untuk dibaca sama warga Jakarta gitu? Saya rasa buku ini penting meskipun tidak dibaca warga Jakarta. Iya, ya, karena ini wilayah kekerasan di Jakarta, jadi ya mungkin ya. tidak hanya melingkupi warga Jakarta saja. Justru logikanya, warga Jakarta umumnya tahu banyak kekerasan di Jakarta, dan Jerome juga membedakan kekerasan dengan rasa terhadap kerawanan, gitu ya. Dia juga membedakan kejahatan dengan kekerasan, dua hal yang berbeda juga. Tapi yang penting dari buku ini, jadi yang kita harus bicarakan pentingnya buku ini adalah lepas dari dia dibaca oleh siapapun, gitu. Saya rasa ini suatu kajian yang langka.
meskipun kita tahu ada kekerasan, tapi buku ini kan secara sistematis memetakan ya. Tadi Amira sudah sebetulnya menceritakan dia mengkategorikan berbagai jenis kekerasan, tapi juga dia meletakkannya dalam ruang. Karena itu ada pendekatan geografis di sini. Jadi kita bisa membaca juga ada lampiran peta, tabel dan sebagainya. Logika ruang dari mengapa kekerasan terjadi di tempat tertentu dengan jenis tertentu. Gitu. Selain itu, sebetulnya dalam ruang tidak hanya dalam pengertian statis, tapi juga dalam pengertian dinamis, karena dalam ruang itu adalah termasuk hubungan antar tempat dengan tempat, kemudian jalur-jalur transportasi umum atau jalan-jalan utama dibandingkan dengan yang tidak utama. Jadi ada logika ruang di situ. Nah, saya rasa itu penting kalau memang kita berniat untuk mengurangi kekerasan itu, ini menjadi satu petunjuk yang baik untuk mulai. Tentu saja menurut saya kalau untuk sampai kepada kebijakan pemerintah dia harus dilengkapi ya. Misalnya begini, salah satu kasusnya kan kekerasan pelajar tuh, tawuran pelajar. Tawuran pelajar itu ada logikanya mengapa terjadi di jalan tertentu, di tempat tertentu gitu. Tapi sebetulnya kita tahu ya seharusnya juga ada pendekatan yang lebih kepada psikologi sosial gitu. Karena dia menyinggung sebetulnya sedikit-sedikit tentang psikologi dari tentu saja remaja ya, SMA, mencari identitas, menguasai ruang, menunjukkan keberanian dan seterusnya gitu. Tetapi saya pikir kalau kita misalnya kalau suatu kota harus membuat kebijakan untuk mengurangi kekerasan, maka kajian lebih mendalam dari segi psikologi sosial, psikologi pendidikan yang menurut saya dia kurang, yaitu sistem pendidikannya sendiri kurang dikulik gitu, diteliti lebih dalam untuk menunjukkan mengapa SMA itu begitu dan SMA yang lain tidak gitu, meskipun ada logika ruangnya gitu. Itu yang misalnya bisa diperlukan. Tapi ini suatu pionir ya. Sesudah ini kita tahu sekarang ada buku apa namanya? Ian Wilson ya, tentang premanisme. Di sini menyinggung premanisme, tapi tentu Ian Wilson lebih etnografis, jadi lebih dari kacamata premannya itu sendiri lebih didalami gitu. Nah, kalau ditanya pentingnya itu, dia membuat apa yang selama ini kita rasa-rasa tahu itu menjadi sistematik dan dapat diteliti lebih lanjut gitu. Misalnya, ini kan data terakhir dia pakai mungkin sekitar tahun 1999, lalu mungkin dia menulis, dia terbitnya 2006 lalu 2009 ya, ini udah hampir 20 tahun lebih. Apakah ada perubahan misalnya yang bisa dilacak? Kan dia menyinggung juga adanya kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah itu berpengaruh misalnya? Kita juga selama 20 tahun terakhir ini mengalami perubahan yang luar biasa dalam sistem angkutan umum kita kan. Kalau dulu kan salah satu bentuk kekerasan itu di angkutan umum tuh, perempuan mengalami pelecehan, kejahatan dengan kekerasan dan seterusnya. Sekarang apakah misalnya berubah? Ini yang menurut saya suatu tantangan yang menarik buat para akademisi, para peneliti untuk menelusuri apa yang dimulai. Biasanya memang karya-karya klasik tuh dimulai dengan memberikan kunci-kunci yang lalu kita harus telusuri sekarang untuk melihat apakah memang sudah berubah atau tidak, untuk membuktikan apakah memang kebijakan dapat mengubah. Lalu kasus-kasus di Jogja sekarang menurut saya juga menarik ya. Tapi kita ini memang bangsa yang cenderung kayak denial gitu. Di Jogja itu terjadi, pemerintah itu anggap itu mah kenakalan biasa saja, tapi ada orang mati dianggap kenakalan biasa dan berulang. Lalu karena itu tidak ada penelitian lebih lanjut, tidak ada upaya lebih lanjut, seolah-olah dianggap aib. Itu menurut saya pentingnya buku ini. Ya, karena dia penting maka dibaca. Tadi Pak Malko nyebutin tentang logika ruang. Memangnya apa yang khas dari kota Jakarta dibanding kota-kota lainnya gitu? Jadi kalau bukunya Jerome ini menyebut perkelahian itu banyak terjadi sepanjang jalan-jalan utama. Kemudian saya pikir dia juga merujuk kepada proses suburbanisasi sebetulnya, karena
sekolahnya masih di pusat kota, tetapi rumahnya udah mulai ke pinggir. Jadi ada jalur-jalur tertentu yang selalu dipakai oleh banyak siswa, terutama jalur-jalur yang menuju keluar kota. Kalau ke barat, Jerdan Mogot, gitu. Kalau ke selatan itu Gunung Sahari. Gunung Sahari itu siapa lagi? Cawang, Jatinegara, gitu ya. Kemudian ke timur, saya lupa jalan apa, gitu. Jadi, jalan-jalan yang sering dilalui oleh murid-murid SMA yang tempat tinggalnya sudah tergusur makin ke pinggir kota, tapi sekolahnya masih di pusat kota. Nah, jangan lupa, ini sifatnya dinamis ya. Apa yang namanya dulu pusat kota itu relatif dekat dengan pinggir kota. Sekarang pusat kota itu jauh dengan pinggir kota dalam pengertian menjadi tempat tinggal orang. JJ Rizal itu dulu sekolahnya di pusat kota tuh. Begitu keluar dari sekolah tuh udah jalan besar, kiri kanannya klub ini klub itu, tempat maksiat lah pokoknya. Seberang ada, kiri kanan ada. Bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Bagi yang lain mungkin surga. Tapi dia tinggalnya meskipun waktu itu barangkali sudah dianggap pinggir Jakarta, tapi tidak sepinggir seperti sekarang. Depok itu jauh banget kan. Jadi itu menurut saya juga menyebabkan kekhasan Jakarta. Tentu saja soal kepadatan, Jerome juga menyebut salah satu sebab itu bukan saja perebutan ruang untuk ekonomi, ya, berebut tempat parkir. Bukan berebut tempat parkir, berebut menguasai tempat parkir untuk dapat uang dan sebagainya. Tapi juga ada perebutan ruang untuk rekreasi, ada tempat ruang terbuka untuk main bola dan sebagainya. Lalu SMA-SMA ada yang menggunakan fasilitas ruang bersama, jadi harus bersaing. Kalau di kota lain juga terjadi. Sebetulnya kan dulu kita di kota-kota kecil itu juga kalau mau pakai ruang lapangan bola gitu kan harus janjian nih. Kalau enggak berantem tuh nanti satu sekolah dengan sekolah. Jadi kepadatan di Jakarta membuat persaingan itu menjadi lebih kuat gitu dibandingkan dengan kota-kota lain. Iya. Tapi sebenarnya itu kan berarti sifatnya dinamis ya, yang namanya lebih ke ruang di suatu kota itu akan terus berubah ketika kota itu semakin padat misalnya. Nah sebenarnya apa sih yang paling menjadi perubahan sejak masa reformasi awal sampai sekarang yang sangat mempengaruhi adanya dinamika kekerasan di Jakarta? Begini, saya terusan tidak mengikuti perkembangan kekerasan sesudah buku ini ya, saya tidak mengikuti gitu. Itu justru yang menurut saya harus diteliti. Tetapi saya cuma bisa mengatakan barangkali hal-hal ini yang perlu diperhatikan kalau mau meneliti perubahan apa. Satu, sistem angkutan umum kita. Kedua, suburbanisasi, makin jauhnya jarak sekolah dengan tempat tinggal. Ketiga, ketersediaan ruang-ruang terbuka termasuk fasilitas untuk remaja dan sekolah. Dulu tuh saya punya ide malah mestinya SMA tertentu itu berbagi fasilitas dengan SMA lain. Tapi kalau kita lihat dalam, abis baca buku ini kayaknya terlalu ideal itu. Bagaimana misalnya SMA A mau menyerahkan lapangan basketnya buat dipakai SMA lain, kan repot banget tuh. Nggak berbagi aja udah berantem, apalagi berbagi. Tapi jangan lupa terakhir ini juga ada perubahan besar ya, karena jumlah siswa per sekolah itu kan menurun, karena itu ada sekolah-sekolah yang ditutup kan. Kemudian perubahan ruang yang terjadi itu, ya misalnya jalan di depan sekolahnya JJ Rizal itu, SMA berapa tuh ya? SMA 2, SMA 2 di Jakarta Kota. Jalan di depannya itu makin lama makin lebar, kelasnya makin berkurang karena muridnya makin berkurang. Udah gitu sekelilingnya itu makin maksiat dalam tanda petik gitu, makin banyak godaan dan pengetahuan. Jadi perubahan-perubahan seperti itu mempengaruhi letak sekolah terhadap konstelasi kotanya. Tapi ini kita baru bicara sekolah ya, belum mulai. Tentu perubahan angkutan umum, misalnya yang menjadi tertib dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi cara kerjanya kalau masih ada kekerasan di dalam sistem angkutan umum. Kemudian peran negara dalam, ya jangan lupa ini buku ini juga salah satu bagiannya adalah tentang ya kekerasan yang memang direkayasa negara. Karena pada dasarnya kekerasan itu bersangkut paut dengan kekuasaan. Ada kekuasaan yang ingin menghadirkan diri, negara gitu. Ada juga kekerasan yang terjadi karena kekosongan kekuasaan. Jadi kekuasaan di suatu tempat diperbutkan secara informal. Nah semua itu saya kira berubah ya. Sesudah 98
kehadiran negara mungkin tidak berkurang tapi berbeda lah. Setidak-tidaknya nggak sefasis zaman Orde Baru gitu. Tapi mungkin di sana sini ada kekosongan-kekosongan, ada gedung-gedung yang terbengkalai, itu juga menjadi salah satu. Jadi tempat yang menjadi tidak bertuan secara resmi itu juga menjadi sarang dari tempat terjadinya kekerasan yang bersifat tidak formal. Nah, tadi kita udah nyebutin juga tentang tata negara di Jakarta ya, khususnya gitu. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri yang sangat menentukan bagi sebuah kekuasaan itu untuk menjadi langgeng di suatu kota? Udah tata negara ini, tapi ada mungkin ada banyak hal lain, tapi menurut saya keadilan itu penting. Saya rasa kota Jakarta ini kota yang penuh sesak, apa-apa itu sedikit dan harus diperebutkan. Saya kira kalau orang mendapat kesempatan yang kurang lebih adil, itu mungkin akan mengurangi kekerasan. Keadilan itu tentu saja bukan hanya dalam pengertian ruang, ketersediaan ruang, tapi bukan hanya ketersediaan ruang pribadi, ukuran rumah dia berapa, ukuran rumah ini berapa, tapi ketersediaan ruang-ruang yang lain, ruang-ruang bermain, ruang-ruang sekolah, dan seterusnya. Dan selain itu, keadilan dalam hal kesempatan berusaha, kesempatan mendapat pendidikan, kesempatan mengakses fasilitas, dan sebagainya. Karena itu sebetulnya, nah, pentingnya lagi buku ini ya, sebetulnya sejauh saya tahu kota Jakarta ini nggak pernah mempertimbangkan keadaan nyata di lapangan. Nah ini karena itu harus di... Ya Kobam harus menyuruh baca ini ya, para pembuat kebijakan kota gitu. Lu kalau ngasih izin pengembangan di situ tuh hati-hati loh, sebelahnya ada sekolah gitu. Atau kamu kalau memterbengkalaikan sesuatu, hati-hati loh, nanti itu akan jadi bersemainya keburukan dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat ya, ini aduh, mungkin nggak usah menyebut nama sekolah. Ada nama sekolah yang cukup terkenal di Kebayoran Baru, ya. Itu letaknya kan di dalam blok gitu. Jadi dia relatif tuh dia terlindung itu dari hal-hal yang tadi banyak godaan itu. Meskipun mereka juga, saya dengar kalau anak-anak saya masih keluar ya pergi main. Tapi di dalam lingkungan perumahan, tidak dilalui angkutan umum yang besar-besar, tidak, dengan kata lain tidak dilalui angkutan, tidak dilalui umum. Jadi tidak ada pertemuan tidak sengaja yang dapat memancing konflik dengan sekolah lain. Nah, saya pikir dulu banyak sekolah-sekolah kita yang juga direncanakan begitu, terletak di dalam lingkungan perumahan, tetapi kemudian kalau perubahan perkembangan kota, tiba-tiba di depannya jalan besar sekarang. Berarti kan jalan itu sempit kekerasan loh. Kalau kamu merasakan, coba aja jalan di sini kita merasa damai nih. Begitu sampai ke jalan Margonda Raya, wah! Jadi saya pikir dulu itu banyak kok sekolah yang direncanakan dalam suasana yang damai, yang apa namanya istilah kalau sekarang itu kondusif untuk pendidikan, yang terganggu karena perubahan kota. Jadi pentingnya lagi ya, memang mestinya mempertimbangkan ya, hati-hati ketika kita membuat tata ruang itu karena dapat mengubah konstelasi yang tidak disadari. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang datang bisa bertanya juga ya. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Asik sekali. Itu yang jualan mau tanya. Belum ada ya? Belum, lanjut. Oke, lanjut aja dulu ya. Nah, tadi kan udah dibilang kalau misalnya contohnya suatu sekolah yang ada di dalam situasi yang damai, otomatis akan mengurangi gesekan-gesekan yang menghasilkan kekerasan. Apa itu artinya lingkungan yang seperti itu tergolong lebih aman dan sebenarnya kekerasan ini mempengaruhi warga kota itu siapa saja dan lingkungan mana yang tergolong lebih aman dan lingkungan mana yang tergolong lebih tidak aman dan apakah yang tidak aman itu benar-benar terhindar dari kekerasan itu? Iya, ini kalau kita ngikutin Jerome ini dia membedakan perasaan terhadap keamanan dengan kenyataan ada atau tidaknya kekerasan itu sendiri, itu hal yang berbeda gitu.
Sebetulnya dalam perencanaan kota ada teknik, ada cara untuk membuat suatu lingkungan itu terlindung dari gesekan dengan yang di luar. Tetapi ekstrim yang lain adalah kalau suatu lingkungan itu terlalu terisolir dari lingkungan yang lebih besar, dia juga menjadi tidak aman. Karena dia menjadi tempat yang aman untuk melakukan kejahatan, kan? Karena dia terisolir. Gitu. Ini dalam sejarah kota-kota banyak sekali kejadian seperti itu. Bahkan ada kompleks puluhan gedung yang dihancurkan di Illinois, itu, di Amerika, karena tidak aman. Dia terisolir, kemudian kompleks besar tapi agak terisolir dari kota yang ada. Kemudian di dalamnya itu penuh dengan ruang-ruang yang kita, yang istilahnya itu ruang-ruang yang tidak terawasi. Tidak terawasi, orang nggak tahu tuh kalau terjadi sesuatu di sini. Akhirnya betul-betul dihancurkan itu, puluhan gedung itu, tahun 60-an atau 70-an. Kita mengetahui juga misalnya kota, ini kita keluar dari Jakarta ya, supaya tidak melihatnya ini hanya gejala Jakarta, kita melihat Paris itu kan banyak terjadi keributan di pinggiran kotanya itu. Karena lalu menjadi kantong-kantong imigran. Sebetulnya masalahnya tentu saja bukan karena orang migran jadi orang jahat gitu, enggak. Orang migran ditempatkan di situ karena terjangkau, karena murah, lalu agak repot, agak jauh dari tempat kerja. Wali kota yang terakhir menghubungkannya dengan angkutan umum, lalu meningkatkan 10 kali kesempatan mereka untuk mencari tempat kerja hanya karena terhubung dengan angkutan umum, itu peran angkutan umum. Kemudian karena homogen gitu, hanya mereka-mereka aja, sehingga proses adaptasi sosial terhadap keseluruhan kota Paris itu terganggu. Lalu banyak terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bilang memang perencanaan kota itu harus sensitif gitu. Harus, menurut saya sebetulnya Kebayoran Baru itu misalnya contoh yang cukup baik kalau tidak terlalu banyak diubah-ubah loh ya. Jadi jalannya itu berhierarki lah. Ada jalan besar yang semua orang lewat, atau orang mau nyebrang juga boleh gitu, nggak mampir. Tapi misalnya kalau dari Jakarta pusat mau ke selatan kan nggak masuk ke dalam. Kemudian ada jalan yang masuk ke dalam lingkungan perumahan, blok besar, kemudian dari jalan blok besarnya masuk lagi ke dalam klaster yang lebih kecil. Itu membuat aman sih gitu ya. Jadi kalau ditanya Jakarta sekarang seperti apa, Jakarta makin kompleks sebetulnya. Ini kita khawatir apa yang dibuat baru-baru ini tidak memperhatikan lagi hal-hal seperti itu, karena hanya memperhatikan membangun sebanyak mungkin, tidak memperhatikan kualitas soal rasa aman dan kekerasan. Tapi terus terang ini hal yang harus diteliti ya, betul nggak misalnya di tempat-tempat tertentu yang tidak direncanakan dengan baik, dengan perlindungan, dengan hierarki jalan ini, betulkah di sana lebih banyak terjadi kejahatan atau tidak? Kita harus teliti. Tapi kalau bukunya Jerome kan jelas ya, dia menunjukkan ada peta-petanya tuh, jalan-jalan tertentu itu, jalan raya justru jalan keluar kota tuh, dan Mogot, Cawang, dan sebagainya itu memang rawan terjadi kekerasan oleh anak-anak muda. Kemudian biasanya daerah pasar gitu, karena di situ ada perebutan wilayah kekuasaan, preman-preman dan seterusnya. Perebutan wilayah kekuasaan di sini kan sebenarnya disebut juga tentang etnis ya, keberagaman etnis di bagian ketiga. Nah, semakin banyak etnis itu artinya semakin banyak perebutan ruang. Tapi semakin homogen juga, apakah itu situasi yang ideal? Jadi situasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kota dalam hal homogenitas dan heterogenitas warganya gitu? Mungkin salah baca, tetapi Jerome justru mau mengatakan penguasaan wilayah atau identitas orang Jakarta itu lebih karena tempat tinggalnya, bukan karena etnisnya. Jadi itu harus dibaca hati-hati, apakah memang orang mempertahankan wilayahnya karena etnisnya, atau mempertahankan wilayahnya karena dia mengidentifikasikan diri dengan kampungnya itu, sementara di kampungnya sendiri terdapat berbagai etnik. Kalau konflik yang bersifat pekerjaan, misalnya penguasaan ruang parkir dan sebagainya, itu mungkin ada hubungannya dengan etnik.
Tapi ini juga kita harus melihatnya manusia secara proporsional ya gitu. Orang itu kalau datang dari kampung, dia pasti mencari teman sekampungnya dulu. Biasanya juga diajak oleh teman sekampung. Oh, lu datang aja deh ke Jakarta, di kampung gak ada kerjaan, lu datang ke Jakarta deh tinggal sama gua. Ntar gua cariin kerjaan gitu. Biasa sekali itu terjadi itu. Sampai sekarang masih ada gitu. Itu ada orang Prancis yang meneliti yang lain, namanya Bernard Dorliang. Bernard Dorliang itu mungkin menulis tahun 70-an tentang judulnya itu Le Trois Kampung di Jakarta, tiga kampung di Jakarta. Ada kampungnya orang Bangka itu, Pademangan. Kebetulan gue orang Bangka nih. Orang Bangka di Pademangan, orang apa lagi. Itu terjadi. Nah menurut saya harus proporsional. Maksudnya begini, adalah sesuatu yang sangat manusiawi ketika orang datang dari kampung, dia mencari lingkungan yang dia kenal secara sosial untuk mendapatkan bantuan. Jadi positifnya itu kan orang merasa lebih nyaman minta bantuan kepada teman sekampung kan daripada siapa nih gua kenal di Jakarta lagi keras ya. Tapi memang jangka panjang orang harus dimudahkan untuk bergaul. Nah, menurut saya mohon maaf ini agak sensitif menurut saya. Sekarang ini terjadi apa yang disebut pengelompokan sukarela. Itu istilahnya kesannya keren gitu. Maksudnya itu pemukiman-pemukiman eksklusif itu loh. Ya, entah eksklusif dari segi latar belakang sosial budaya atau dari latar belakang agama. Dan celakanya seringkali dipagar. Itu menurut saya terjadi di banyak tempat. Menurut saya itu harusnya ada kebijakan mengelola. Jangan lupa di Eropa, di beberapa negara ada kebijakan orang nggak boleh, orang harus nyampur. Jadi lingkungan tuh nggak boleh bersifat tunggal dari segi latar belakang sosial budaya. Sebenarnya kita tidak layak menggunakan kata ras ya. Sebenarnya lebih mudah mengatakan latar belakang sosial budaya. Itu yang karena misalnya orang bisa aja berbudaya A meskipun darahnya darah B. Itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya masuk yang bagian 3 itu dalam rangka ini generalisasi preman-preman di Jakarta. Di sini itu disebutin juga sih tentang berbagai macam latar belakang preman itu yang akhirnya mempengaruhi stereotip-stereotip itu di antara kalangan preman. Nah, jadi di sini kan juga dibahas tentang preman, terus dibahas juga tentang peran polisi sebagai lembaga formal, lembaga pengamanan formal. Sedangkan preman bergerak di bidang informal. Nah, saya ingin tanya, polisi di Indonesia dan di Jakarta juga itu sebagai lembaga pengaman itu kurang populer gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan polisi ini pada awalnya menjadi tidak populer? Gak tahu. Ini mungkin ada ahli kriminologi yang tahu nih. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, kalau Anda umur cukup panjang seperti saya, kita membandingkan itu dengan 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, ada perbaikan sih dalam polisi. Dulu itu kalau kita lihat polisi itu kita lari, menghindar gitu loh. Sekarang kadang-kadang kita berani minta tolong kan ke polisi kan. Kalau misalnya ban kendaraan kita ternyata nginjek apa paku yang dipasang sengaja, kita gak ragu-ragu tuh ke polisi tuh yang begitu-begitu gitu. Dulu ngelihat polisi ya kita menghindar gitu. Itu nyata betul kalau Anda bicara 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Dan maha kuasa mereka, kalau mereka lewat di jalan itu. Apalagi kita gak bicara hanya di Jakarta loh ya, di banyak tempat gitu. Gak tahu ya, mungkin karena kita ini punya mentalitas kolonial ya. Yang namanya polisi itu bukan melayani, tapi apa istilahnya itu, menjolimi. Jangan lupa, sebetulnya, nah ini kita juga harus melihatnya dalam perspektif. Di banyak bagian di dunia juga orang mengubah perspektif tentang polisi. Di Inggris, sekarang udah gak disebut, police department, dilarang gitu. Disebutnya police service. Pelayanan kepolisian, bukan departemen kepolisian. Tapi jangan lupa, saya belum lama ini memberi semacam obrolan lah kepada teman-teman dari yang mau jadi caleg gitu. Ya, saya bilang satu aja yang gampang. Kalian jangan nanti kalau udah jadi itu jangan menyebut diri anggota DPR RI gitu. Sebutlah diri wakil rakyat. Apa bedanya bahasa itu? Kalau Anda bilang Anda anggota sesuatu, itu kayak Anda anggota klub gitu loh. Tapi kalau Anda bilang, saya wakil rakyat,
langsung kebayang di belakangnya itu rakyat. Dan itu memang sebetulnya istilah yang generik untuk anggota DPR itu, wakil rakyat, ya kan? Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Terus kalau menyapa yang benar harusnya begitu, saudara wakil rakyat yang terhormat, bukan saudara anggota Dewan gitu. Tapi coba lihat, para wakil rakyat kita ini, berapa banyak yang berani kalau di depan umum tuh mengatakan saya wakil rakyat ini? Hampir gak pernah loh, selalu bilangnya, apalagi kalau marah-marah di jalan kan, banyak kasus gitu kan, saya ini anggota apaan sih, wakil rakyat. Nah, saya pikir mungkin hal-hal begitu ya, ada sesuatu yang kita harus ubah dalam kebiasaan kita itu, melihat polisi itu melayani, bukan menzalimi. Wakil rakyat itu mewakil suara rakyat, bukan menguasai rakyat gitu. Kalau Anda dengar debat-debat di parlemen Inggris itu misalnya, banyak sekali itu anggota parlemennya itu berpidatonya selalu bilang, atas nama daerah pilihan saya, konstituen saya, dapil saya, maka begini-begini, mohon perhatian Perdana Menteri. Saya mewakili daerah pilihan ini, masalah kami adalah ini, mohon perhatian Perdana Menteri. Gitu kan? Coba dengar wakil-wakil rakyat kita pidato, mudah-mudahan begitu juga. Dalam pengertian selalu membawa saya bicara daerah yang saya wakili. Gitu. Ini nggak menjawab sih ya, saya nggak tahu kalau soal polisi mengapa gitu, tepatnya harus tanya kriminolog. Cuman saya memang khawatir, belum selesai kita ini mengalami transformasi dari, kita belum selesai mengalami proses dekolonialisasi. Karena itu masih harus baca banyak buku-buku. Nah, karena tahu sebab transformasi itu artinya mungkin fungsi pengendaliannya itu juga mengalami perubahan terus-menerus. Nah, apa ada perubahan di apa ada pengaruhnya antara perubahan dari fungsi pengamanan itu kepada situasi main hakim sendiri di masyarakat gitu? Apakah semakin fungsi dari lembaga formal itu semakin berjalan dengan baik? Apakah main hakim sendiri di masyarakat juga akan berkurang dengan sendirinya? Ya mau tidak mau memang kita ini harus melihat bangsa kita sedang mentransformasi diri menjadi lebih modern. Tentu saja tidak semua yang modern itu baik ya, tetapi modern dalam pengertian beradab gitu. Negara itu dibentuk untuk menjadi lembaga yang menengahi konflik, yang menengahi macam-macam. Polisi salah satu instrumennya, polisi juga tidak main hakim sendiri, tapi kenyataannya kita juga melihat polisi main hakim sendiri, itu persoalannya juga gitu. Memang diperlukan menurut saya keinginan semuanya gitu, karena yang dikhawatirkan sebetulnya seperti kejadian apa kelitihan ya di Jogja itu sebetulnya. Anak-anak muda ini tanpa ragu-ragu loh membacok orang sambil naik motor. Mungkin mereka keletihan. Kelelahan dengan kota itu. Jadi ada hal-hal yang dicontoh oleh mereka. Nah, yang memberi contoh ini kan kita orang dewasa yang lalu, karena itu harus mengubah diri kita. Itu yang harus disadari oleh semua pihak ya. Tapi kekerasan yang dicontoh ini bukan hanya fisik ya. Oh, kita lihat kadang-kadang perdebatan yang tidak sopan di, aduh banyak sekali lah kejadian ya. Yang saya ingat tuh Profesor Emil Salim di tidak disikapi dengan sopan. Banyak kan yang begitu-begitu. Itu juga kekerasan yang sebetulnya dapat mengiring kepada kekerasan-kekerasan lainnya kan. Karena orang lalu nggak bisa melihat bedanya gitu. Dan jangan lupa, sebetulnya anak remaja, definisi dari belum dewasa itu adalah asumsinya, itu perlu dibenarkan oleh para psikolog ya. Asumsi belum dewasa itu adalah orang yang tidak 100% tahu akibat dari perbuatannya. Itu kan. Nah, kalau mereka dianggap tidak 100% tahu akibat dari perbuatannya, memang harus dibimbing gitu. Harus dibina. Nah, kata bina ini ya harus hati-hati. Seharusnya kata pembinaan jangan dipakai untuk orang dewasa gitu loh. Kata bina itu untuk memang orang yang secara psikologis belum mengetahui dampak dari perbuatannya. Itu saya rasa. Jadi gimana kalau mau tanya perubahan yang harus dilakukan ya, kita memang semua harus meninggalkan kekerasan itu sebagai sesuatu yang
suatu bagian dari perubahan yang harus kita jalani. Tapi itu bukan tidak mustahil. Misalnya contoh sederhana itu antri. Antri itu menjadi mungkin kan sekarang? Dulu kan gak kebayang, saya gak tahu kalian pernah gak ngalamin, gak ada tuh zaman antri itu. Saya aja dulu pulang dari luar negeri, gaya nih pulang dari luar negeri pergi kantor pos ngantri. Gue lagi nunggu, tiba-tiba set orang nyelak gitu. Kaget selamat gitu. Tapi itu 30 tahun lalu gitu. Sekarang, karena kalau, tapi lucunya ya, sejak 30 tahun lalu juga, kalau Anda naik pesawat terbang, Anda masih ngantri. Jadi ada teknologi tertentu yang menyebabkan orang terpaksa ngantri karena nggak bisa tuh orang kata. Wong jalan di pesawat tuh cuma muat buat satu orang gitu ya. Tapi kemudian sekarang kita udah biasa ngantri di angkutan umum dan lain sebagainya. Jadi ketertiban-ketertiban seperti itu kelihatannya sederhana tapi terjadi, dan saya rasa tidak mustahil untuk hal demikian juga terjadi dalam hal pengurangan kekerasan segala macam. Karena kekerasan terjadi juga karena sikap tidak sabar, sikap mau menang sendiri, sikap dalam istilah sederhana sikap tidak demokratis. Nah, masalahnya sikap tidak demokratis ini ditunjukkan oleh elit juga kan. Jangan lupa, kalau menurut saya ya, ini agak menyimpang nih, tapi menurut saya menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden itu kekerasan terhadap demokrasi. Udah menjabat baru mikir, aduh bisa gak ya gue memperpanjang. Ya gak gitu dong, sebelum kamu menjabat kamu aduh harus jelas itu masa jabatan kamu segitu. Itu undang-undang dasar. Kalau kamu melanggar itu kamu melakukan kekerasan. Menurut saya, sorry, ini hanya contoh bahwa anak-anak muda kita menurut saya banyak mencontoh para elit ini yang berbahaya. Belum lagi film, media sosial dan sebagainya yang mengedarkan begitu cepat hal-hal yang seharusnya tidak layak ditiru ya. Boleh geser sedikit ke Jogja nggak ya? Oh, tadi kira-kira mau geser sedikit ke Jokowi. Enggak, tadi sempat disinggung tentang kritik. Nah, rame di media sosial bahwa Jogja itu udah nggak seperti dulu lagi. Jogja itu udah nggak seaman dulu lagi, dan Jogja bukan lagi kota pelajar. Selain karena ada kliti, terus sekarang biaya kuliah mahal, biaya hidup juga katanya mahal ya. Sekarang makanan hampir sama harganya sama di Jakarta. Padahal UMR-nya jauh. Terus juga tempat tinggal, sekarang kos-kosan juga harganya juga sama kayak di Jakarta katanya. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi menurut Pak Marco gitu ya di Jogja? Ya, ini mungkin biasnya orang perencana seperti saya ini ya, kan namanya juga perencana kota, perencana. Ya kurang perencanaan, karena tidak menyadari. Maka tadi saya bilang, ya orang nggak membaca buku ini. Jadi Jogja itu terjadi, kita tahu berapa tahun sebelumnya, sebelum pandemi, ada gerakan namanya Jogja Asat, ya. Jogja Kekeringan. Angkutan umum di Jogja nggak beres-beres. Kemudian sekarang terjadi di Jogja itu suburbanisasi. Jadi jangan pikir suburbanisasi dalam pengertian rumah makin jauh dari pusat kota, rumah makin, pengertian pusat kota itu adalah fasilitas, fasilitas sosial budaya. Anda kan nggak punya museum di Depok, ada? Museum tuh ada yang di Jakarta Pusat gitu. Makanya kita banyak masjid. Banyak masjid. Saking banyaknya jadi museum. Perbandingannya kira-kira 1000 masjid satu museum oke lah gitu. Nah, Jogja itu berubah begitu. Ya. Jadi tidak heran juga sama seperti SMA 2 itu di sebelah sekolah sekarang ada hotel. Sebelah sekolah ada kafe. Tapi di kampung-kampung juga terjadi gitu. Orang menjadi tidak sadar. Saya tinggal di kampung juga di Jogja. Memutar musik dangdut yang sangat keras sampai tengah malam. Tapi akhirnya menariknya di desa itu ada mekanisme untuk menegur. Akhirnya diatur itu sekarang. Di atas jam 12 malam gak boleh. Itu adalah. Tapi sebelumnya juga. Jadi begini, hidup kita ini makin cepat berubah kan? Yang berubah itu bukan hanya hidup kita tapi keadaan di luar kita. Nah, kita perlu mengelola itu. Salah satu dampaknya pada perubahan kota, perubahan tata guna lahan, perubahan fungsi. Itu kalau yang saya lihat di Jogja, saya nggak meneliti Jogja terlalu lama, tapi saya khawatir itu tidak dikelola dengan baik. Jadi perubahan asal demi perubahan, asal menghasilkan uang, kan?
Iya, jalan makin lebar, nanti sekolah ya nanti sekolahnya jadi mirip sekolahnya JJ lah. Buka pintu sekolah tuh langsung ketemu jalan besar. Sebelah kiri hotel, sebelah kanan kafe, itu terjadi. Juga perumahan di Jogja tuh, jauh-jauh sekarang dari pusat kota. Dan perumahan di pinggir kota itu karena kekurangan fasilitas sosial budaya menyebabkan saya rasa orang mencari kegiatan-kegiatan lain, termasuk anak-anak remaja. Anda bayangkan, ya kalau kami tinggal di Jakarta Pusat, kami kalau sok intelek bisa pergi ke museum. Setidak-tidaknya pilihan itu ada gitu. Bioskop ada banyak gitu. Tapi kalau Anda tinggal di, saya nggak tahu, di pinggir kota di Jogja itu, ya udah nggak ada bioskop. Adanya cuma lapangan bola barangkali, karena sejak gempa itu ada lapangan untuk, apa istilah, titik kumpul ya. Kemudian pilihan lainnya cuma masjid memang. Nah, sebetulnya masjid itu kan ada halaman. Tradisi kita, tradisi masjid kita yang tidak selalu ada di bangsa-bangsa lain itu adalah serambi, tradisi Jawa. Serambi itu menurut mereka yang meneliti masjid, yang saya sih cuma mengutip aja tuh buku saya, mereka mengatakan serambi itu modifikasi khas orang Jawa. Karena masjid untuk salat kan? Tapi kan orang Jawa itu kalau beragama itu banyak kegiatan non religius sih, tapi non ritual. Jadi belajar ngaji lah, atau kawinan kadang-kadang, atau kumpul-kumpul pemuda-pemudi di serambi. Itu sebenarnya positif. Jadi jangan lihat masjid negatif ya, bisa positif itu sebagai titik kumpul, karena memang itu yang bisa diupayakan oleh apa komunitas-komunitas kita. Cuma dikembangkan aja gitu. Dikembangkan aja. Di Jogja tuh ada kan masjid apa Jogokaryan ya, yang nyediain makanan segala macam, karena patuh pada prinsip sumbangan masjid tuh enggak boleh ada sisanya gitu, masih dipakai. Jadi intinya kehidupan kota adalah kehidupan yang diperkaya dengan kegiatan sosial budaya, dan itu yang membuat manusia menjadi kaya, dan insya Allah seperti itu dapat mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Kekerasan itu sebenarnya hal-hal yang tidak perlu lah gitu, yang daripada gua ngapain terus atau mencari jalan keluar hanya ke situ. Ya, ekses yang bisa ditanggulangi kalau kita dengan sadar merencanakan kota dengan hati-hati meletakkan fungsi-fungsi kota, hati-hati menambah fungsi tertentu, jangan berlebihan, jangan kekurangan, tapi juga jangan melupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan di luar rumah. Itu artinya kan pembangunan sangat erat kaitannya dengan kekerasan, dan mungkin juga ada yang bilang pembangunan itu sendiri kekerasan. Iya. Siapa tuh? Saya lupa namanya. Nah, itu artinya pembangunan seperti apa sih yang sebenarnya harus ada diterapkan di kota-kota, dan apakah suatu kota bisa terhindar dari racun pembangunan yang seperti terjadi di Jogja itu, yang semakin kesini semakin mempersempit ruang apa ya manusia untuk saling berinteraksi dengan baik gitu. Apakah di masa depan akan terus lebih banyak lagi yang apa ya pembangunan yang sifatnya itu semakin menyempitkan ruang manusia? Ya kalau kita mempelajari sejarah ini, karena kita berada di Kobam, kita harus menyebut kata sejarah. Kalau kita membaca sejarah kota-kota, bahkan sejarah negara-negara, semua pembangunan, semua perubahan itu memang membawa kekerasan. Tapi kita juga membaca bahwa seiring waktu, orang juga belajar untuk mengurangi kekerasan, mengurangi konflik. Jadi yang saya mau katakan, pertama, apa yang terjadi di Jakarta, di Jogja tidak unik gitu ya, di seluruh dunia terjadi pada waktunya. Mungkin teman-teman tahu film-film populer seperti The Gangs of New York gitu ya, kan, karena itu Leonardo DiCaprio namanya. Itu cerita-cerita nyata itu, pertempuran geng Irlandia dengan geng, saya lupa tuh mana, Irlandia dengan Italia, terjadi. Tetapi kita juga melihat bahwa seiring berjalannya waktu, orang mempelajari cara-cara untuk tidak atau mengurangi konflik. Nah, salah satunya memang yang kita sebut cara-cara demokratis itu. Orang harus diajak berunding, orang harus diajak terlibat.
kekerasan itu terjadi kalau kalau pembangunan itu bersifat memaksa gitu. Dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan gua A dipaksa suruh pakai B. Atau undang-undang yang dilanggar. Jadi misalnya gini ya. Kalau Anda membangun suatu bangunan, Anda harus minta izin loh sama rumah di sebelah Anda gitu. Dan di sebelah Anda itu boleh menolak gitu atau menentukan syarat-syarat. Itu berapa banyak yang dilakukan? Saya dengan teman-teman sekarang lagi proses membangun rumah bersama kita. Kita minta izin, bukan saya kita minta izinnya ke tetangga-tetangga. Kita lapor ke Bu RT-nya. Bu RT-nya yang nganterin kita ketemu tetangga-tetangga. Bu RT-nya senang banget. Oh, dia yang datang minta izin sama dia gitu. Kenapa ibu senang banget? Itu depan itu saya bahkan enggak tahu siapa. Tiba-tiba udah jadi 4 lantai enggak pakai ngasih tahu kita. Jadi orang bukan saja dari segi kebutuhan harus ditanya, lalu dari segi gangguan juga harus sebetulnya menghargai. Nah, yang banyak terjadi menurut saya konflik-konflik komunitas termasuk termasuk di luar kota ya, pertambangan, kelapa sawit itu kan karena ada ruang hidup orang lain yang terganggu, yang tidak mau dihargai karena terburu-buru, karena waktu adalah uang katanya gitu. Sedangkan nyawa hilang tidak apa-apa. Padahal ya ini kalau mau diceritain banyak sebenarnya, banyak sekali cara-cara untuk tidak merugikan orang sambil pembangunan bisa berjalan menurut saya sih, dari banyak pengalaman, tapi itu bisa cerita tersendiri kan. Tadi katanya pembangunan yang merusak adalah pembangunan yang tidak yang kita nggak butuhkan ya, jadi kan harus minta izin kepada orang-orang yang di daerah itu. Cuma masalahnya kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya itu nantinya akan merugikan kita. Nah, dan kita terpaksa untuk mengikuti arus itu. Jadi sebenarnya apakah kita bisa terhindar dari itu dan apa kita bisa lakukan sesuatu ketika itu sebenarnya sudah kita pertama nggak menyadari itu, tapi ternyata itu sudah mempengaruhi semua gerak hidup kita dan kita terperangkap di dalamnya gitu. Ya itu makanya perlunya orang-orang seperti JJ Rizal yang selalu ngomong, mengingatkan orang gitu. Karena sebetulnya ada kok cara-cara yang tidak perlu sampai segitu. Gini ya, mau gak mau harus menyebut contoh nih, mudah-mudahan bisa saya ceritakan dengan ringkas itu. Kalau Anda pergi ke Tokyo, Anda akan melihat suasana yang di permukaan mirip di Jakarta. Misalnya kalau Anda melihat segitiga emas Kuningan Sudirman itu. Oke, apanya yang mirip? Pinggir jalan besar itu, pinggir jalan Kuningan, pinggir jalan Sudirman, pinggir jalan Diponegoro atau Mambojo, dan pinggir jalan tol itu yang di selatan, itu kan tinggi-tinggi gedung-gedung. Ya? Di dalamnya itu kan masih pendek-pendek. Kekerasan terjadi karena yang di depannya selalu berusaha membeli yang di belakang. Kemudian sistem perizinan juga begitu. Ada yang dulu tuh ada izin lokasi. Izin lokasi itu menyebabkan yang punya uang banyak bisa beli tanah membangun. Jadi membangun menyingkirkan orang, mengeksklusikan orang, bukan yang menginklusi. Nah, bedanya di Jepang, kalau Anda lihat pinggir-pinggir jalan besarnya itu bangunan 20 lantai, 50 lantai. Di dalamnya itu berubah dari tadinya selantai, dua lantai menjadi 8 lantai, 10 lantai. Tinggi juga, tapi enggak setinggi yang di pinggir. Jadi artinya ada pembangunan kembali. Jangan lupa ya, Tokyo itu waktu habis Perang Dunia Kedua ya di tengah, di dalam blok tuh kayak kita sekarang ini, rumah yang masih kayak gini, dua lantai, masih ada taman, punyanya mantan samurai ini, samurai itu. Tapi mereka bisa membangun kembali, ya. Cuman bedanya apa? Kelihatan polanya itu acak-acak. Artinya apa? Yang punya tanah di situ tetap tinggal di situ dan tanah itu nggak diubah kepemilikan tanah. Jadi yang punya tanah di situ diajak, mari kita bangun bersama di atas tanah kamu ini jadi 10 lantai. Tapi kamu tetap punya saham, punya sebentuk penguasaan tertentu. Apakah tanahnya itu masih tetap milik dia, lalu pembangunan di atasnya menyewa tanah dari dia, atau dia konversikan tanah menjadi saham dari perusahaan yang membangun itu. Atau dia mendapat kompensasi, mendapat 1-2 lantai yang dia bisa pakai sendiri atau dia sewakan.
Tapi ini kelihatan jelas dari udara itu, kalau bisa lihat di Google itu, polanya itu tetap seperti kampung. Itu adalah tanda bahwa tanah-tanahnya itu nggak dibebaskan oleh satu pengembang. Kalau tanda dibebaskan oleh satu pengembang, itu tiba-tiba polanya berubah tuh. Contoh, Sudirman Sididi. Anda nggak mengenal lagi pola yang dulu. Dan saya punya pengalaman pribadi dengan Sudirman Sididi itu, karena dulu ada arsitek terkenal tinggal di situ namanya Han Awal. Ketika dia ngotot gitu, nggak mau pindah tapi akhirnya kalah, itu kita bikin acara perpisahan di rumahnya itu. Jadi Sudirman Sididi itu dulu dimilik, kabarnya ya, ada sekitar 5.000 sertifikat, artinya 5.000 kepemilikan. Sekarang kabarnya nih, nggak bisa dipastikan secara akurat, itu yang punya itu 3 orang melalui 10 perusahaan. Bayangkan deh, karena itu polanya berubah sama sekali kan. Kalau di Jepang nggak, lihat aja sekarang di Google, kalau Anda Google Tokyo tengah-tengah, entah itu Roppongi, Gu atau apa gitu, nanti kelihatan kok pola itu masih kampung, meskipun dia lebih tinggi aja tapi kampung. Itu tanda bahwa istilahnya itu tanahnya itu tidak dikonsolidasikan kan. Yang mengkonsolidasi itu kan. Jadi, nah, jadi gini, ada persoalan-persoalan struktur yang harus kita ubah. Ya, cara membangunnya jangan begitu, proses perizinan jangan begitu. Ini mulai kita di Jakarta baru mau diterapkan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi dasarnya memang anu kok mau berbagi rezeki gitu. Iya. Yang datang di sini apakah ada pertanyaan buat Pak Marco? Silakan, silakan. Ada. Sore untuk teman-teman semua, kepada Pak Marco juga terima kasih atas paparannya tadi. Mungkin pertama saya ingin sedikit menanggapi barangkali ya, karena saya mahasiswa dari UGM, dari Jogja gitu, jadi sebenarnya cukup dekat lah dengan fenomena kelite itu. Lihat di depan mata kepala langsung tuh udah sekali, dua kali, tiga kali. Menurut saya sangat sepakat begitu ya, bagaimana sebenarnya bahwa fenomena kelite ini serupa apa yang dijelaskan oleh Jerome di bukunya, itu tidak bisa dilepaskan dari konteks ruang yang berlangsung dan berpengaruh terhadap kekerasan, khususnya anak-anak muda ya. Itu kan bahkan kalau di Jakarta itu SMA, banyak sekali pelaku kelite di Jogja itu SMP, jadi lebih kecil lagi, lebih tidak dianggap dewasa ya, lebih tidak dianggap menyadari dewasa. Dampak dari perbuatannya salah satu yang jadi ya mungkin analisis teman-teman gitu ya di kalangan mahasiswa, teman-teman saya itu melihat bahwa dorongan atas konversi lahan-lahan di daerah pinggiran kota Jogja itu, suburban itu, yang mendorong kenapa tingkat kredit itu makin meningkat. Salah satunya adalah ketika ruang-ruang publik gitu, ruang-ruang yang dimana mereka bisa mengekspresikan kesehariannya itu hilang, khususnya didorong oleh ekspansi hunian, ruang pemukiman, oleh ruang pemukiman. Sayangnya tanggapan pemerintah gitu ya, saya orang buku, jadi akhirnya perdebatan atau soal fenomena kelite ini hanya di bawah ke ranah hukum, bahwa itu adalah tindak pidana penganiayaan dan sebagainya yang dilakukan oleh anak kecil, dan kemudian dia perlu diselesaikan lewat mekanisme peradilan anak dan sebagainya. Akhirnya perhatiannya tidak di khususkan kepada bagaimana menata ruang yang baik, tapi justru malah bagaimana satu itu merupakan kejahatan anak dan sehingga orang tua itu harus bertanggung jawab terhadap anaknya, dan yang kedua yang bikin saya lebih kaget lagi adalah itu merusak citra pariwisata di Jogja. Bukan karena itu berbahaya, tapi itu karena merusak citra pariwisata di Jogja. Itu statement resminya Sultan bahkan. Itu mungkin tanggapannya. Mungkin pertanyaan saya kedua, sebagaimana yang kita tahu gitu ya, ruang atau pendekatan spasial dalam melihat sesuatu itu kan sangat berpengaruh gitu ya terhadap aspek sosial budaya maupun kalau dalam konteks buku Jakarta Keras ini adalah tindakan kekerasan. Saya sebenarnya mau ngambil cerita dari pengalaman saya pribadi.
saya SMP di Kebayoran Baru. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Marco, itu memang lingkungannya sangat-sangat baik. Oh, yang itu ya? Sekolah yang itu ya? Tuh, saya nggak tahu yang mana. Saya banyak kan sekolah di Kebayoran Baru. Saya mengerti kenapa lingkungan yang disebut kondisi untuk pendidikan itu demikian baik di sana. Kondusif, pun juga lingkungannya juga tidak begitu dilewati banyaknya kendaraan yang jalanan-jalanan besar. Tapi saya SMA di Bukit Duri, di sekolah yang sering banjir itu. Saya menganggap bahwa daerah Bukit Duri dan Manggarai sekitar itu kan wilayah yang penuh kekerasan ya. Saya itu pulang sekolah kadang-kadang lihat orang tawuran gitu di Manggarai. Tapi entah kenapa sekolah saya ini itu seakan-akan tidak tersentuh oleh fenomena-fenomena kekerasan itu. Apakah pertanyaan saya mungkin lebih kepada pada tahap apa keadaan ruang atau pendekatan spasial dalam melihat fenomena sosial atau fenomena lainnya itu bisa jadi tidak kontekstual lagi. Ketika misalnya kalau saya di SMA saya itu di wilayah yang penuh kekerasan itu, penuh kemiskinan, bahkan duduk di ketika dulu saya mau sekolah itu tahun 2016 itu ada penggusuran. Orang tuh nutup jalan waktu di yang di Bukit Duri itu. Itulah yang menyebabkan kami berjuang di penggusuran. Tapi sekolah saya itu tidak ada yang menganggap bahwa itu fenomena yang signifikan dan pengaruh pada mereka, bahkan di sekolah saya dia ya, tidak ada tawuran. Mungkin itu pertanyaan saya. Saya boleh tanggapi? Saya pikir memang biasanya orang memperhatikan yang buruk, yang baik tidak diperhatikan. Jadi misalnya ada sekolah yang memang nggak pernah tawuran, itu juga harusnya diteliti mengapa tidak, kan? Betul. Jadi begini, menurut saya memang ruang mempengaruhi. Ruang itu kan sumber daya ya, untuk berekspresi, untuk berekonomi, untuk berkegiatan. Sama aja dengan uang atau kertas atau apa, ruang itu orang perlu juga dan berpengaruh gitu. Seperti digambarkan Jero. Tapi saya pikir tidak bisa dipungkiri juga mungkin ada faktor kualitas pendidikan di dalam sekolah-sekolah itu, di samping fasilitas di dalam sekolah-sekolah itu. Dan saya pikir banyak sekolah yang memang mempunyai fasilitas, mempunyai sarana olahraga yang cukup, mempunyai lapangan olahraga, mempunyai kegiatan seni teater di dalam itu, mungkin cenderung tidak ya terlibat dalam kekerasan tawuran. Jerome juga menggambarkan ada jadwal itu. Biasanya jadwal tawuran itu terjadi di bulan-bulan pertama semester. Bulan pertama rekrutmen, bulan kedua, bulan ketiga itu tawuran. Begitu menjelang ujian, sepi lagi. Jadi ini kan artinya, makanya saya bilang tadi, dengan segala hormat kepada Jerome, bukunya ini penting karena menghubungkan geografi ruang dengan tindakan-tindakan kekerasan itu. Tapi kalau untuk yang bersifat sekolah ya, menurut saya perlu diteliti sekolah itu sendiri mengapa. Nah itu yang menurut saya di Jogja harus dilakukan. Menurut saya juga hak anak ya, sesalah-salahnya anak dengan definisi bahwa mereka sebetulnya tidak tahu akibat dari tindakan. Mereka punya hak anak, itu yang disebut hak anak gitu. Perlakukannya sebagai anak, jangan dikit-dikit pengadilan gitu. Saya enggak setuju. Karena selain memang masalah pengadilan mungkin tidak menyelesaikan masalah, kalau ada akar masalah yang tidak nampak di pengadilan. Yang tidak nampak yang tadi kamu bilang itu perubahan lingkungannya, fasilitas sekolahnya kurang, bisa juga kegiatan di dalam sekolahnya enggak mencukupi, fasilitas sekolah enggak mencukupi, perhatian terhadap orang tua tidak mencukupi karena jarak antara rumah dengan sekolah makin jauh. Bisa hal-hal ini menjadi hilang atau tidak nampak ketika diselesaikan secara hukum kan. Dan ini anak-anak gitu. Masya Allah, anak-anak kok diselesaikan secara hukum, meskipun memang ada namanya pengadilan anak, tapi bahwa anak-anak pertama diperlakukan sebagai anak-anak. Ini memang jeleknya Jogja itu, saya nggak setuju ya, itu harus terus terang kita ini lebih mempermasalahkan malunya sebagai kota pariwisata atau kota budaya dan sebagainya daripada memperhatikan masalah sesungguhnya. Mari kita ubah di Jogja kan, saya tinggal
separuh hidup saya tinggal di Jogja loh sekarang. Ini karena diundang Bang Kobak saya kesini. Iya, tadi masnya namanya siapa? Zaki. Iya, selain Mas Zaki ada yang mau bertanya lagi nggak? Selamat sore Pak Marco dan kawan-kawan semua. Aku baca belum sepenuhnya sih aku baca buku Jakarta Keras, tapi ada satu garis merah yang ditulis oleh Jerome bahwa tidak ada kota yang tanpa kekerasan gitu. Nah, pertanyaannya jika suatu saat nanti ibu kota jadi pindah, berarti kan membentuk suatu ruang kekerasan baru. Nah itu bagaimana menurut perspektif Pak Marco? Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan melawan kekerasan tanpa kekerasan di kota? Ya, terima kasih. Wah, ini nih apa namanya? Barusan tadi ada diskusi di Zoom itu, kita mendapat informasi ibu kota baru itu belum dibangun aja udah menimbulkan spekulasi tanah. Tanah-tanah sekelilingnya jadi mahal banget, termasuk terutama di Balikpapan ya, Zul. Kenaikan harga itu sudah suatu kekerasan yang, atau potensi menyebabkan kekerasan. Karena dia akan menjadi motivasi orang untuk mengendalikan asetnya, dan dalam motivasi mengendalikan asetnya supaya mendapat harga setinggi-tingginya itu mungkin terjadi berbagai konflik. Memang kita hanya bisa bicara kekerasan itu sedikit atau banyak gitu ya. Mungkin. Tapi jangan kita bilang begitu dalam rangka mengatakan kalau begitu biar aja deh, jangan gitu dong. Kita menjadi manusia, menjadi negara demokratis, menjadi masyarakat demokratis, masyarakat maju, modern, beradab itu dalam rangka mengurangi kekerasan. Meskipun kita tahu barangkali tidak akan 100%. Tapi saya pikir ada perbedaan yang menyolok, misalnya Jepang ya. Di Jepang itu mereka bilang gimana? Kasus pembunuhan itu bisa cuma satu kali dalam 10 tahun. Sementara kalau kamu lihat di Amerika itu bukan satu kali dalam 10 tahun itu. 10 kali dalam 1 jam. Sampai kayak gitu bedanya gitu loh. Nah, kalau begitu bedanya kan kita nggak bisa bilang, oh itu alamiah. Ya enggak lah, itu pasti ada sesuatu kan yang menyebabkan baik yang sisi yang ekstrim sana maupun sisi yang ekstrim. Jadi artinya ada harapan di situ. Harus tetap kita upayakan. Apakah pembangunan ibu kota baru menyebabkan kekerasan? Nah ini mestinya betul ini. Kita minta, apa ya, apa namanya, badan otorita ibu kota baru baca buku ini nih. Kirimin ke mereka. Saya tahu kepalanya, nanti betul-betul, nanti saya kirimin. Jadi memang pengetahuan itu tidak habis-habisnya, dan karena itu menurut saya apa yang dilakukan Jerome ini baru ya, sebelum 2000. Jadi Jerome misalnya mendasarkan antara lain kajian dari Universitas Trisakti tentang kekerasan 97-98 ya. Kemudian dia juga mempelajari kekerasan-kekerasan lain, Petrus segala macam itu ada. Tapi yang mengumpulkannya lalu menghubungkannya dengan geografi, dengan ruang, itu mungkin dia yang memulai secara komprehensif ini sehingga menjadi sesuatu yang dapat ditelusuri. Betulkah kebijakan tertentu berpengaruh atau bisa mengurangi? Dan tadi saya katakan tantangan kita sekarang diteliti apa-apa yang disebut nih, lokasinya SMA tertentu, tempat tertentu masih terjadi enggak gitu. Kalau memang tidak, apa yang menyebabkan tidak terjadi? Apakah ada peraturan, ada kebijakan, atau apa? Atau kalau bertambah di tempat baru, mengapa terjadi tempat baru? Itu kan bisa jadi pelajaran yang bisa kita kirim ke para pembuat kota baru. Tantangan buat para peneliti itu. Iya, ini karena waktu tinggal sedikit, tapi saya penasaran untuk tadi pernyataan membandingkan Jepang dengan Amerika dalam hal kasus pembunuhan. Itu angka yang saya sebut tadi tidak tepat gitu. Iya. Tapi ekstrim itu kurang ekstrim, lebih begitu. Iya, tapi saya juga jadi penasaran apa sebenarnya angka bunuh diri juga jadi indikator kekerasan. Dan
itu kan jadi kita merumuskan kekerasan itu dalam hal apa, dan itu kan di kota. Kalau di desa, misalnya di desa nggak ada tawuran, nggak ada penodongan, dan nggak ada perampokan, tapi ada bentuk-bentuk lain. Apakah itu bisa dikategorikan lebih aman? Ya, jadi memang kita juga bisa mengatakan kasus bunuh diri di Jepang terjadi karena berbagai kekerasan, ya, kekerasan tekanan terhadap. Agak kompleks sih keadaan di Jepang itu, meskipun saya cuma pernah tinggal 2 bulan di sana, di pusat Tokyo saya tinggal, tapi juga tidak bisa menyimpulkan banyak kecuali mengatakan memang ada ketegangan-ketegangan terhadap prestasi pribadi, terhadap hubungan sosial dan sebagainya, antar generasi juga yang dapat dianggap sebagai kekerasan terhadap orang gitu. Tapi setidaknya begini, kita memang merasa aman di Jepang karena nggak ada kekerasan, yaitu kekerasan terhadap orang lain itu, ya itu tadi itu. Kalau mengukurnya yang ekstrim, pembunuhan itu 10 tahun kan satu kasus gitu, misalnya gitu. Begitu juga di jalan, saya tinggal di tempat yang daerah hiburan malamnya juga, itu memang kalau kita lewat tuh ditawari gitu. Tapi kalau kita nolak, mereka menyentuh kita aja nggak berani. Karena kalau menyentuh itu, kita udah bisa protes tuh, don't touch me. Lalu ada sistem kepolisian, polisinya itu di tiap sudut jalan, bukan di tiap sudut jalan, tapi pokoknya, sorry, kebalik, kantor polisi itu selalu di sudut jalan. Jadi dia selalu menyewa ruangan di gedung di sudut jalan, dan selalu ada satu polisi yang apa, petentang-petenteng di depan itu, melihat-lihat. Jadi orang merasa kehadirannya itu aman. Jadi ya bedanya memang perasaan aman di masyarakat dengan kekerasan yang tidak mengenai orang lain tapi mengenai diri sendiri dan menyebabkan itu orang bunuh diri, itu saya pikir memang fenomena yang lain lagi yang tidak dibahas oleh buku ini gitu. Artinya jangan juga kita mau seperti Jepang dalam pengertian aman terhadap tidak ada kekerasan terhadap orang lain, tapi kalau bisa juga jangan ada yang bunuh diri deh. Jam hampir 5:30, kurang berapa menit lagi ya? Paling kita apa? Kurang lima, iya benar. Jadi kurang beberapa menit lagi. Itu mungkin bisa kita simpulkan sedikit ya dari perbincangan kita kali ini. Jadi rasa aman dan kekerasan, rasa tidak aman dan kekerasan itu seringkali berjalan lurus. Tapi ada kasus-kasus juga di mana itu tidak berjalan mungkin ada kekerasannya tidak kita sadari, dan ini tidak bukan cuma terjadi di kota, tapi itu juga terjadi di setiap tempat di mana ada keinginan dari seseorang atau beberapa pihak untuk mengganggu ruang pihak lainnya gitu. Jadi ketika tadi sebenarnya kita sudah sempat ngesinggung sedikit apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya sebagai warga, ya mungkin kita terus aja untuk saling toleransi dan saling menghargai ruang orang lain aja gitu. Mungkin untuk dari pihak negara dan pemerintah mungkin juga akan harus dipikirkan bagaimana membangun kota yang mengakomodasi kebutuhan warga-warganya. Itu aja ya. Mungkin dari Pak Marco ada kata-kata terakhir untuk menutup diskusi ini. Selamat berbuka puasa. Tapi sudah benar tadi bahwa ada, tapi gini aja, ada hal-hal yang kita bisa lakukan secara pribadi, mengamankan diri sendiri, menghargai orang lain. Tapi selalu saya bilang, jangan lupa kita bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, kita bersama-sama juga harus menuntut pemerintah untuk melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan sendiri-sendiri. Ya, nah, itu tadi loh, tata ruang kan nggak bisa sendiri, angkutan umum kan nggak bisa sendiri. Harus mengingatkan mereka, harus mempertimbangkan. Harus pada baca buku ini. Harus pada baca buku ini, plus buku-buku lainnya, termasuk buku-buku saya. Oh iya. Nah, itu pesan akhir. Terima kasih banyak semuanya atas diskusi ini. Ya, untuk menutup diskusi ini, saya ucapkan terima kasih Pak Marco untuk sudah membagi ilmunya kepada kita, dan juga yang hadir sudah memberikan insight dan ilmunya juga kepada kita. Mungkin next time kita bisa diskusi tentang masalah ini ke depannya juga ya, dan harus kita mungkin lebih banyak diskusi lagi tentang ini karena ini adalah situasi yang dekat sekali dengan kita dan tidak bisa kita abaikan gitu. Oke, untuk menutup diskusi ini, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa, dan
Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya, maaf ya, saya buka dulu ya. Bukanya jam berapa sih? Jam 6.